Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Kalam Doha. Ini adalah Yamaha X-Max tahun 2019 warna merah doff. Untuk tahun 2019 ini, X-Max tersedia dengan 4 pilihan warna: warna biru doff, warna hitam doff, warna silver doff, dan warna merah doff, seperti yang ada di depan Sobat YouTube sekarang ini. Dapat kita lihat X-Max warna merah doff ini berkombinasi dengan warna hitam. Bodi bagian sampingnya warna merah, spakbor sampingnya juga warna merah, bodi bagian bawah merah, terus bodi belakang dengan behelnya juga warna merah. Selebihnya di motor ini mendapatkan warna hitam. X-Max mengusung mesin 250cc SOHC, tenaganya 16,8 kW dan torsi 24,3 Nm. Motor ini belum dilengkapi dengan fitur TTE. Windshield-nya berwarna putih yang dapat di-adjust secara manual. Lampu depannya sudah menggunakan LED, ada 4 klaster, dan juga sudah menggunakan LED DRL. Untuk lampu sen berada di bodi sebelah kiri dan sebelah kanan, masih menggunakan bohlam. Shock depan masih menggunakan model teleskopik. Ini ada logo ABS-nya. Berarti motor ini sudah dilengkapi dengan pengereman ABS dual channel, baik untuk roda depan maupun roda belakang. Kemudian motor ini sudah dilengkapi dengan TCS, Traction Control System, yang berguna untuk mengurangi resiko ban belakang selip. Roda depan sudah menggunakan cakram, menggunakan kaliper 2 piston, tidak ada mereknya. Di stang sebelah kanan, X-Max sudah menggunakan big back switch, engine kill switch menyatu dengan tombol starter. Di bawahnya ada lampu hazard, di bawahnya lagi trip atau info. Di stang sebelah kiri ada saklar, lampu dekat, lampu jauh, dan pass beam, lampu sen, dan klakson. Speedometernya menggunakan analog dan digital. Di bagian depan, X-Max mendapatkan 2 buah ruang penyimpanan. Yang di sebelah kiri ini hanya dapat dibuka melalui knop ini, sedangkan yang di sebelah kanan tidak dikunci. Kemudian di penyimpanan di sebelah kiri terdapat 1 buah power outlet. Motor ini sudah menggunakan keyless. Ini dia tangki X-Max. Kapasitas tangki 13 liter.
X-Max juga tersedia dengan dua pijakan kaki biasa dan pijakan kaki selonjoran seperti ini. Ini dia bentuk jok dari X-Max. Di sini ada emboss bertulisan X-Max. Ada jahitan berwarna abu-abu. Di sini juga ada jahitan berwarna abu-abu. Posisi duduk yang di belakang lebih tinggi dari yang di depan. Di sini ada sandaran buat pengendara dan joknya sudah dilapisi dengan kulit. Lampu belakang sudah menggunakan LED dengan LED DRL. Untuk lampu sen masih menggunakan bohlam biasa. Di sini ada emblem X-Max berwarna krom gelap. Shock belakang model biasa, belum dilengkapi dengan sub tank. Roda belakang sudah menggunakan cakram dengan kaliper 1 piston, juga tidak ada mereknya. Menggunakan velg 14 inci dibalut dengan ban 140/70. Mereknya Dunlop. Di Kota Padang, motor ini dijual dengan harga Rp61.190.000. Lebih mahal Rp20 juta dari Honda Forza. Unit stok motor ini ready di sentral Yamaha Padang yang beralamat di Jalan Damar atau di sebelah toko buku Gramedia. Oke Sobat YouTube, sampai di sini dulu. Jangan lupa like video ini jika Sobat YouTube suka, dan terima kasih sudah menonton.